Hai semua, penyebaran wabah virus corona kayaknya masih sulit untuk dihentikan. 100.000 lebih Indonesia terus bertambah. Dari pemeriksaan ini, Indonesia sudah tembus angka 100.000 lebih. Sejak pertama kali muncul sampai sekarang, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terus naik sangat cepat. Memang sih, sudah banyak juga pasien yang sembuh dari virus itu. Namun, masih ada beberapa prediksi skenario dari dampak virus penyebab COVID-19 yang akan terjadi ke depannya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, kita harus paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat itulah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, dan juga mata. Nah, cara mencegahnya adalah dengan tetap cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk mencegah penularan virus corona. Intinya, jaga terus kesehatan kalian, ikuti terus perkembangan informasinya dari sumber-sumber yang terpercaya. Jika kamu mendapatkan info hoax, cukup stop di kamu. Jangan sebarin lagi. Belum ada vaksin untuk COVID-19, namun kita bisa melakukan pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian, terima kasih.